Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku cuma mau makeup aja, seperti judulnya makeup therapy. So yeah, aku gak pengen rambling sebenarnya. But di bulan ini aku benar-benar lagi mellow banget, lagi down banget. Gimana ya? Ya pokoknya lagi sedih aja lah gitu bawaannya. So sometimes makeup can be my therapy. Putting lots of makeup can be make me happy. So that's what I'm gonna do today. Jadi pertama aku mau pakai Pixi Make It Glow. Ini sebenarnya udah lama banget nggak aku pakai karena shade-nya nggak ada yang tepat di aku. Ini aku yang shade-nya 101 Light Beige. Ini keputihan tapi nanti dia bakal oksidasi. Kalau aku pakai yang 201 kalau nggak salah Neutral Beige. Sebenarnya awalnya tuh bakal nyatu banget di kulit. Cuman lama kelamaan dia tuh oksidasi gelap banget. Jadi no, it's no no. Tapi kalau misalnya kalian bisa dengar ada suara-suara TV, itu aku lagi nonton Game of Thrones. Saya memang suka Game of Thrones di sini. Aku lagi nungguin banget season terbarunya. So, sekarang aku tinggal di Surabaya. Aku nggak tahu aku bakal balik ke Bogor lagi atau aku mau tinggal di sini karena there's something yang aku harus make a decision as soon as possible. So, yeah. I like here, but I think Surabaya is not belong to me. I know it's the city, the glamour, all the stuff is just bikin aku blind banget. I like it. I really like it here, but you know, I just don't belong here. I think. Aku mau pakai si cushion ini tuh tipis-tipis aja, cuman dia memang full coverage banget. Jadi kali tepok tuh kayak langsung benar-benar full coverage gitu. Aku ngerasa tuh dia kalau udah lama bikin cakey gitu loh. Oh ya, aku juga pengen ngasih tahu kalian bahwa aku sekarang lagi breakout banget di sekitaran jawline. Gak jawline siapa sih namanya? Yang buat contouring itu loh. Ini sekitaran sini sama di sini tuh benar-benar aku lagi breakout banget. Mungkin karena aku nyobain banyak banget skincare dan kulit aku gak suka di breakout. Siapa yang suka di sini kalau lagi bete terus main makeup terus jadi happy lagi. Sekarang aku mau pakai concealer. Maaf nih kalau aku berubah lagi pemandangan. So tadi kayaknya backlight gitu. I'm sorry about my wardrobe. Ini nggak ada pintunya. Soalnya pintunya tuh rodanya udah rusak. Jadi ya udah dibiarin kayak gini aja. Jadi berantakan. Sorry. Aku bakal pakai concealer dari Too Faced Born This Way concealer. Aku pakai sedikit aja. Aku nggak tahu abis ini mau kemana. Kayaknya nggak bakal kemana-mana juga. Paling cuci baju. Jadi. Nah sekarang aku mau set pakai Hourglass Veil Dressers of Powder. Aku sebel banget sama bukaan ini karena dia ngilu banget gitu loh. Aku pengen nyobain itu deh, Charlotte Tilbury something itu yang disukain sama Nikki. Nikki Tutorial, katanya bagus juga tuh buat kulit kering. Ditiup dong sama anak gue. Kulit aku tuh benar-benar lagi aneh banget sekarang. Kulit aku tuh kering, cuman sensitif banget, terus gampang jerawatan. Aku kira tuh pertama cuman kayak hormonal gitu kan. Tapi lama-lama aku sadar itu karena aku pakai skincare yang gak cocok. Tapi kenapa sampai sekarang belum baik ini muka Ogut ya? Why? I don't know. Sekarang aku mau bronzer pakai SKX DCL. Sebenarnya ini lebih kayak ke bronzering gitu sih warnanya. So I really like for lazy day makeup gitu kayak sekarang. So ini aku pakai Sigma Duo Fiber. Aku gak tau ini makeup therapy kayak gimana ya, cuman aku benar-benar lagi down banget sampai males ngomong gitu. So sorry guys. So sorry, I'm so sorry, I'm so sorry.
Oh iya, kalian tuh lagi nungguin film apa ya di tahun 2019 ini? Kalau aku nungguin film Avenger, tentu aja Captain Marvel, Dumbo. Terus katanya tuh, kalau nggak salah ya, aku juga nggak tahu juga sih ini kabar burung atau gimana. Katanya Charlie's Angels mau di remake lagi. Tapi aku kurang suka sama castingnya sih. Kalau nggak salah ada si siapa tuh namanya? Kristen Stewart ya, yang main Twilight tuh aku. Aku kira tuh bakal pakai artis lamanya gitu. Namanya pakai artis baru dan gak ada yang Chinese kayak si Lucy Liu. Oke, sekarang aku mau pakai blushnya langsung aja dari sini. Blushnya yang matte-nya ya. Dan aku bakul. Aku bakal campurin sama highlighternya. Ini blushnya lumayan long wearing. Bukan lumayan sih, bener-bener long wearing banget. Kayak by the end of the day aku hapus makeup, dia masih ada. Biasanya tuh blush on paling cepet hilangnya. Sekarang aku mau pakai highlighter dari Lux Crime yang Thunderstorm. Aku lagi suka banget sama ini. Aku sambil nonton Game of Thrones ya. Kalian tuh suka episode apa? Di season apa Game of Thrones? Kalau aku suka semuanya sih, suka banget. Dan my favorite character menurut aku itu Tyrion. Soalnya menurut aku dia pinter banget, cerdas, tapi masih memakai hati. Jela, orang-orang kayak gitu, I'm Cancerian. Everything tooks in heart. Aku minta maaf banget kalau di video ini aku nggak ngirimin kalian positive energy, you know, as I said, my makeup therapy. Oke, sekarang aku mau pakai rollover reaction yang shade-nya hari. Ini gampang banget makainya, tinggal ambil sedikit aja. Kalau aku sih makainya sedikit aja, soalnya kalau kebanyakan dia malah kayak crumbly, patchy, nggak jelas gitu. Tapi kalau makainya dikit aja dan disebar langsung pakai jari, dia bagus banget, kayak ngasih wet looking eyelid gitu. Pokoknya benar-benar effortless banget dah. Aku mau ambil ini, si highlighter tadi, dan aku taruh di pojokan mata. Aku bakal kontur mata aku pakai bronzernya supaya ada legoknya. Dan aku taruh juga di bawah mata. Oke, sekarang buat alis aku udah pakai. Ini biar cepet, aku nggak pakai sabun, biar cepet aja. Aku mau pakai rollover reaction clear brow gel. Ini nggak akan bikin alis aku jigrak kayak sabun sih, but it's just fine to fix, quick fix. I mean, ini aku sampai belum cukur muka aku nih. Ini males banget, benar-benar mellow banget, tau nggak sih? No, it's not good to surround it by stress, but it's just happen. This is life, right? Kalau lagi bete, lagi bad mood, biasanya kayak ngapain? Kalau dulu sebelum aku kenal sama makeup, aku biasanya makan yang banyak, makan coklat, makan es krim, makan apa aja. Jadi biasanya bisa ngeredem aku bad mood, nggak jadi ketemu pacar, bad mood, makan, nggak dikasih duit jajan, ambilin makanan di kulkas. Okay, so I'm not sure kalau tangan aku bakal steady untuk pakai mascara. Jadi aku skip aja, aku mau pakai lipstick. Aku nggak tahu mau pakai lipstick apa, but I'm feeling kind of red. Aku udah ngambil lipsticknya, aku mau pakai Colourpop lipstick ini yang matte, yang shade-nya grunge. Ini warnanya coklat-coklat rasa gitu. Ini mirip banget sama 951 kalau nggak salah, yang kolaborasi sama I Love Sarahi, ya nggak sih? Warnanya kayak mirip-mirip gitu deh. Tapi ini lebih gelap kali ya.
takes me a little while buat fix ini upper lip aku. Soalnya yang ini, yang kanan sama yang kiri tuh beda shape. Jadi kadang yang ini lebih tinggi, ini kayak sekarang. Yang ini lebih tinggi, yang ini lebih pendek. Makin aku benerin, biasanya semakin gede bibir aku ya, kayak gitu. Okay, so ini makeup looknya udah selesai. Semoga hari-hari kalian lebih nyenengin daripada hari-hari aku. And I wish you all a happy life, happy career, happy, happy, happy everything. And yeah, kayak gitu aja. Hey, jangan lupa buat belanja di Flying Horses. Ini aku pakai sebenarnya ini mix dari GL 5 ring and Jane 5 Jane 12 ring, I mean. Dan ini aku pakai gelang. Ini sebenarnya dia ke dance, tapi aku cuma pakai satu piece aja. Dia tuh ada 4. Jadi kalau misalnya kalian beli harga 45.000, itu kalian udah dapat 4 piece. Ini aku cuma pakai satu. Kalau misalkan kalian mau tahu tentang banyak dari Flying Horses, kalian bisa cek Instagramnya, aku taruh di description box di bawah. And I see you guys next time.